Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jeffrey. Di video kali ini kita mau bahas tentang 5 ide produk afiliasi yang menarik dan berpotensi untuk menghasilkan cuan. Nah, kalau kamu sedang ingin menjalankan affiliate marketing tapi masih bingung nih harus memasarkan produk apa atau butuh ide produk-produk yang menarik untuk dipasarkan, kamu bisa tonton di video kali ini. Nah, ide produk yang pertama yang sangat menarik di bidang affiliate marketing adalah produk yang berkaitan dengan game online. Pasarnya sangat besar karena sekarang kebanyakan orang itu suka main game. Mungkin sebagian dari teman-teman kita atau sebagian dari orang-orang di sekitar kita itu pasti bermain game online, apalagi untuk yang masih usia muda, usia anak-anak, remaja, misalnya itu sangat aktif dan dekat dengan game online. Nah, kalau kamu tertarik memasarkan produk-produk afiliasi di bidang game online, kamu bisa mengikuti affiliate program dari berbagai situs top up game online yang banyak tersedia di internet. Contoh, misalkan ada Unipin Affiliate Program. Di situ kamu bisa bekerja sama dengan Unipin untuk memasarkan produk mereka dan kamu akan mendapatkan komisi ketika berhasil melakukan penjualan dari link afiliasi kamu. Jadi, itu yang bisa dicek juga. Atau misalkan seperti dari Kodashop Affiliate Program. Dengan bergabung di Kodashop Affiliate Program, kamu juga bisa mengakses fasilitas promosi untuk ikut memasarkan voucher-voucher game online yang ada di websitenya Kodashop. Dan tentu kalau misalkan berhasil melakukan penjualan, kamu akan mendapatkan sharing komisi tentunya yang bisa menjadi tambahan income sebagai seorang affiliate marketer. Itu yang pertama, yaitu kamu bisa explore produk-produk afiliasi yang berkaitan dengan game online. Nah, nggak hanya voucher game online, tapi kamu juga bisa explore produk-produk misalkan seperti peralatan gaming atau misalkan aksesoris gaming, yang mana kamu bisa mencari vendor-vendor atau platform yang menyediakan produk-produk tersebut. Jadi, kamu bisa pasarkan dan tentunya ini menjadi satu potensi ide bisnis yang menarik. Produk kedua yang bisa kamu pasarkan juga di bidang afiliasi itu adalah produk-produk yang berkaitan dengan bidang edukasi. Contoh misalkan produk buku atau kursus online. Saat ini ada banyak platform edukasi digital yang menyediakan program afiliasi. Contoh kalau kamu buka website gramedia.com itu mereka sebenarnya menyediakan juga affiliate program. Jadi kamu bisa ikut memasarkan produk-produk yang ada di website di gramedia.com dan akan mendapatkan komisi penjualan juga. Tentu kalau kamu tertarik memasarkan produk afiliasi yang berkaitan dengan bidang edukasi seperti buku, program afiliasi tadi menarik untuk dieksplor. Atau kalau kamu ingin memasarkan kursus online, kamu bisa coba bergabung dalam Udemy Affiliate Program. Nah, dengan bergabung di program afiliasi tersebut, kamu bisa memasarkan kursus-kursus online yang ada di Udemy dan kamu akan mendapatkan sharing komisi juga tentunya. Yang ketiga, kamu bisa juga coba memasarkan produk-produk afiliasi di bidang yang berkaitan dengan pembuatan website. Nah, salah satu yang paling umum itu adalah afiliasi hosting. Hosting ini merupakan server atau tempat penyimpanan file di internet yang biasanya dipakai untuk pembuatan website. Dan hampir semua penyedia hosting di Indonesia itu menyediakan program afiliasi. Kamu bisa cek penyedia hosting yang populer dan kamu bisa pasarkan produk-produk hosting tersebut untuk orang-orang yang nantinya ingin membuat website, untuk perusahaan, dan sebagainya. Nah, dari situ kamu akan mendapatkan komisi penjualan juga dan bisa dieksplor juga. Selain hosting, produk-produk yang berkaitan dengan website seperti misalkan aplikasi untuk website, tema website itu juga bisa kamu pasarkan dalam bentuk program afiliasi. Tinggal mencari vendor-vendor atau platform yang menyediakan produk-produk tersebut. Intinya, kamu bisa eksplor juga produk-produk yang berkaitan dengan hosting atau digital dari sebuah website tadi. Ide produk yang keempat yang juga sangat menarik dan bisa kamu coba adalah produk-produk retail yang dijual langsung ke konsumen. Contoh misalkan produk-produk seperti sepatu, fashion, baik itu fashion pria, fashion wanita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu ada banyak platform yang menyediakan akses ke produk-produk semacam itu. Contoh misalkan kalau kamu pernah mendengar tentang Shopee Affiliate Program. Di situ kamu bisa bergabung dan akan mempunyai akses untuk memasarkan produk-produk affiliate-nya Shopee. Kita tahu di Shopee itu ada banyak sekali produk. Tadi seperti fashion, sepatu misalnya, atau produk-produk retail lain yang bisa ikut kita pasarkan dengan melalui program afiliasinya Shopee. Tentu ketika terjadi penjualan dari link afiliasi kita, kita akan mendapatkan komisi penjualan yang bisa menjadi tambahan income kita juga tentunya. Nah, selain Shopee Affiliate Program, platform lain yang bisa kamu explore untuk mencari produk-produk afiliasi itu ada AccessTrade. Di AccessTrade itu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dan kamu bisa mencari produk afiliasi yang kira-kira cocok dengan tema website kamu atau tema sosial media kamu. Jadi bisa explore juga AccessTrade ya. Nah, ide produk kelima yang juga bisa kamu gunakan untuk affiliate marketing adalah produk-produk digital dalam bentuk tools. Contoh seperti misalkan ada tools desain Canva. Itu mereka juga menyediakan program afiliasi yang namanya Canva Affiliate Program. Dengan bergabung di Canva Affiliate Program,
itu kamu bisa ikut memasarkan. Dengan bergabung di Canva Affiliate Program, itu kamu bisa ikut memasarkan akun Canva yang versi Pro. Nah, di situ kamu ketika terjadi penjualan juga akan mendapatkan komisi. Jadi, itu tadi contohnya. Selain Canva, kamu juga bisa ekspor berbagai software atau tools lain yang menyediakan program afiliasi. Nah, itu bisa dipasarkan juga dan menjadi ide produk afiliasi yang menarik. Itulah tadi 5 ide produk afiliasi yang menarik dan bisa dieksplor dan potensial untuk menghasilkan keuntungan buat kamu. Di antara itu, mana yang paling menarik menurutmu? Komen di bawah ya. Dan kalau punya pertanyaan seputar affiliate marketing, sampaikan juga di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.